Dok, itu semua gimana? Keadaan Bu Siti sudah stabil, tapi kemungkinan besar Bu Siti harus pasang 2 ring di jantungnya. Waduh, 2 ring? Iya, karena arteri Bu Siti sudah tersumbat akibat penumpukan jumlah flek yang ada di pembuluh darah Bu Siti. Dok, maaf dok, tadi kan saya belum nanya ya biayanya berapa. Kira-kira kalau empok saya jantungnya dipasang cincin begitu, itu biayanya berapa dok ya? Sekitar 100 juta, itu bisa lebih. 100 juta dok, bisa lebih? Iya. Itu belum termasuk perawatannya. Tasya koma dan dokter tidak bisa memastikan kapan Tasya sadar. Tapi bila Tasya sadar, pasti akan mengalami amnesia. Dokter, saya mau ruangan VIP untuk Tasya. Pokoknya harus privasi ya. Tolong saya mohon, karena saya nggak mau sampai ini tercium oleh media. Bisa kan dok? Iya, nanti biar saya suruh suster untuk mengurus kepindahan Tasya. Oke, terima kasih dok. Ya, sama-sama. Saya permisi. Ya. Bisa mirip banget sama Tasya. Mata lo, hidung, bibir, dan samping dia mirip kok. Oke, sorry. Gue gak bermaksud untuk kurang ajar. Tapi beneran, lo tuh mirip banget sama Tasya, artis yang gue manajerin. Bang, kagak percaya gue mirip sama artis. Kagak pernah ada ceritanya gue tuh mirip sama artis. Nih ya bang, gue nih lagi mumet bener karena gue mesti nyari duit 100 juta bakal operasi mbak gue. Ya, lo gue minta jangan nambah-nambahin beban pikiran gue sekarang. Ya. Oke, okay. Gue yang akan cover dan bayar seluruh operasi nyokap lo. Hah? Ya ikut gue. Operasi jantung bang. Hah? Aduh. Kan? Kok bisa gitu ya? Lo tuh hidup di belahan dunia mana sih? Bisa-bisanya lo gak kenal Tasya. Hah? Iya. Terkenal itu. Iya, gue mana sempet hari-hari nonton TV. Apalagi ke bioskop. Emang sih, lo sama Tasya itu penampilannya bagaikan bumi sama langit. Tapi kalau orang kalau udah merhatiin bener-bener, ya lo berdua tuh mirip. Beneran, gue gak bohong. Iya kan? Udah, intinya gue kan udah bantuin lo. Oke, tadi udah gue DP-in operasi nyokap lo. Dan sekarang gue minta tolong sama lo. Lo minta. Lo gantiin Tasya yang lagi koma. Kagak waras lu ya. Mana mungkin gue gantiin Tasya yang lagi koma. Gue ini pedagang seblak. Kagak mungkin banget gue jadi artis. Bisa. Gue akan bikin lo bisa. Oke, gue janji. Ya, dan. Lo tenang aja, selama lo jadi Tasya, gue akan menggaji lo. Tapi lo serius ya? Lo lunasin tuh biaya operasi emak gue, terus gue digaji juga. Iya, janji? Lu gak usah khawatir ya, gue janji. Kalau perlu, gue lunasin hari ini juga. Yaudah ya. Mau kan lo? Iya. Deal. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang